guys. Enggak ada angkringan bakso tadi ya? Ya enggak ada. Tipu Kang Demit, tipu. Jadi ini ono, enggak ono ya. Ini kan tadi kan aku janji sama mereka, pokoknya kalau di dalam ada bakso, ada sate, semua aku beliin. Ternyata enggak ada. Sengaja ini. Nah. Yo, what's up? Assalamualaikum guys. Welcome back to my channel. Guys, kali ini aku lagi menikmati indahnya pemandangan Taman Peranginan Tasik Lama. Aduh, susah banget ngomong Taman Peranginan Tasik Lama gitu ya, guys. Nah, di Taman Peranginan Tasik Lama ini ada air terjun ya. Nah, karena kali ini lagi musim penghujan, jadi air terjunnya ini deras banget, airnya itu gede banget gitu. Pokoknya indah banget di sini, guys. Nah, ikuti terus videoku, kita lihat sama-sama, oke? Check it out. Nah guys, jadi di sini ini ada air terjun ya. Selain air terjun, di sini ini ada untuk panjat tebing, climbing ya, climbing untuk panjat tebing. Nah, tapi untuk sementara ini kayaknya ini ditutup karena itu agak berbahaya yang atas itu. Nah, karena ini musim penghujan, ini airnya deras banget loh. Tuh, lihat. Nah, suasananya di sini itu asik banget karena memang masih banyak hutan yang alami banget. Jadi untuk menuju ke sini, ini jalan sudah bagus ya. Aku sama makhluk ini sama makhluk rusuh ini guys. Makan berapa mau makan apa, makan duit ya? makan nasi di sini nggak ada nasi. Mau berapa ini duit banyak ini. Ini duit. Duit semua sini. Alhamdulillah dong. Ini gigi on dijual duit. Sudah on belum? Sudah dong. Oh, sudah. Minta duit ya. Ini jadi aku sama Pak Iman Channel sama Mas siapa Mas? Saya nongol nih. Mas Kevin Hes. Nah. Minter duit. Oke. Jadi ini kami datang ke sini untuk melihat-lihat Taman Peranginan Tasik Lama yang mempunyai pemandangannya sangat eksotis dengan air terjunnya. Air terjunnya. Nah, jadi tempatnya di sini itu asik banget. Ini ada disediakan tempat duduk gini. Selain itu, di sini juga jadi spot foto yang bagus ya, guys. Tuh. Spot foto yang bagus. Enggak bayar di sini, enggak bayar. Udah aku punya duit banyak, enggak usah bayar. Apa itu bayar lagi? Tuh, masih ada Mukidi lagi. Belaga dia. Oke, guys. Jadi kita akan lanjutkan ke tempat berikutnya. Maksudnya ke sisi-sisi berikutnya, dilihat dari sisi lain lah.
Nah, kalau aku turun ke bawah sini, guys. Ini ya, tadi aku di atas sana ya. Sekarang aku turun ke bawah sini. Ini karena airnya ini deras banget, besar banget. Ini anginnya ini kenceng banget, guys. Tuh. Jadi sampai di sini ini ada apa ya? Deburan air apa ya? Air kecil yang keterbangan itu ya apa namanya? Angel, Pak. Oh. Pokoknya gitulah. Jadi kalau misalnya aku duduk lama di sini, ini sebenarnya ada tempat duduk ya. Ada tempat duduk. Tapi kalau misalnya duduk lama di sini bisa basah ini. Tuh. Embun kayak embun gitu. Embunnya itu banyak banget. Ya. Sini. Ini kalau dilihat dari dekat ya, tuh. Nah, aliran sungainya, aliran airnya itu deras banget, Pak. Jadi yang berkunjung di sini itu selain untuk foto-foto, tuh banyak orang datang, kan? Banyak orang datang ke sini untuk melihat keindahan ini. Selain itu juga dimanfaatkan untuk olahraga ringan, jogging, apa gitu ada di sini. Karena lokasinya memang mendukung banget. Selain mendapatkan kesehatan, juga mendapatkan refreshing. Gitu ya guys, ceritanya gitu, gitu ya, ya gitulah. Oke guys, jadi ini sekarang mau turun, mau perjalanan turun ya, kembali ke laptop. Ya kembali ke perjalanan semula. Oke, kami lewat sisi yang sebelah sini ya. Itu masih bersama barongsai itu merah-merah kan. Oke guys, pokoknya asik banget ke apa jalan-jalan ke sini itu. Cuman ya nggak ada orang jual jajanan guys. Nggak ada angkringan bakso tadi ya? Ya ada. Tipu Kang Demit, tipu. Dari ini ono. Ini kan tadi kan aku janji sama mereka, pokoknya kalau di dalam ada bakso, ada sate, semua aku beliin. Ternyata nggak ada. Sengaja ini. Nah. Ternyata semua hanyalah harapan belaka yang tidak ada. Jadi untuk semuanya teman-teman yang mau datang ke sini, jangan pernah berharap di sini ketemu tukang bakso, nasi goreng, sate, apalagi. Oke guys, jadi seperti itulah keindahan pemandangan. Banyak monyet-monyet. Nah, gitu ya. Jadi di Taman Peranginan Tasik Lama ini banyak ada air terjun, ada playground, ada prasasti tadi, tapi nggak ada angkringan bakso, nggak ada sate, gitu aja lah. Oke, jadi teman-teman yang ada di sekitar Bandar Sibegawan, coba deh refreshing ke tempat ini untuk menyegarkan pikiran, biar kalian itu nggak pada gila, ya nggak pada stres. Jadi datang ke sini, ngadem. Ini tadi stres sih guys. Ya, pulang sembuh. Aku stres aja. Gendeng malah. Oke, jadi sampai di sini dulu video aku kali ini guys. Sampai jadi, jumpa di video aku selanjutnya di tempat yang berbeda dengan suasana yang berbeda. Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.